Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Di video kali ini admin kembali ngebahas sebuah website gratisan, ya bukan kembali ya, tetapi ini kembali ngebahas web yang sangat legit yang udah sering admin bahas untuk beberapa 2 tahun yang dulu ya. Pernah admin bahas web ini sangat-sangatlah legit. Ini adalah web yang paling legit yang menurut admin paling legit seumur-umur admin nge-review web ya. Ini yang paling legit. Siapa yang masih ingat dengan web bithope.win? Udah 2 tahun admin gak review lagi web ini karena webnya banyak iklannya dan tiba-tiba akun admin di-ban, dan salah satunya buat akun lagi di-ban lagi, iklannya bertumpuk-tumpuk. Intinya udah nggak bisa digarap karena udah sangat lama. Dan saat saya buka kemarin, webnya memiliki tampilan terbaru, dan di sini di webnya tidak banyak iklan dan tampilannya sudah baru, berarti udah bisa digarap lagi. Semoga sama legitnya dengan 2 tahun yang dulu ya, 2 tahun yang lalu, semoga sama kelegitannya. Siapa yang nggak ingat dengan web bithope.win ya. Mungkin jika teman-teman adalah penonton setia channel ini, mungkin nggak asing lagi dengan web bithope.win ini. Nah, untuk crypto supportnya di sini ada sekitar 45 lebih cryptocurrency ya yang disupport katanya di sini. Ini dia salah satunya ya. Ini dia salah satu beberapa token crypto yang disupportnya. Lalu di sini kita bisa scroll aja ke bawah, bisa lihat beberapa misi. Di sini yang pertama ada pouchet claim, PTCADS, achievement, auto pouchet dan shortlink. Ada referral juga, dan untuk sistem referralnya itu sekitar 55%. Dan di sini untuk partnernya juga ini banyak sekali ya partnernya. Withdrawal USD fight-nya 779.000 dolar ya. Mungkin ini dihitung dari web yang lamanya ya, karena kan ini sama web tapi udah update ya, mulai dari iklannya kurang, iklannya sudah dikurangin, dan webnya sudah merubah tampilannya ya, dengan active usernya sekitar 377.000 pengguna lebih, dengan total penarikannya 650.000 penarikan. Selanjutnya untuk pendaftarannya, kita tinggal tekan aja sign up. Sign up. Oke, di sini kita masuk ke dalam menu sign up. Lalu di sini kita tinggal masukkan email, password, konfirmasi password, tekan sign up. Setelah itu kita langsung aja login ya. Setelah berhasil melakukan sign up, kita tinggal login aja. Caranya juga cukup sangat gampang, kita tekan aja sign in ya, yang ini. Lalu kita selesaikan antibot yang ini dulu ya, ada antibotnya. Kita login. Tunggu sekejap ya. Kita tekan, saya bukan robot. Oke, sukses, tekan sign in ya. Oke, udah berhasil di sini. Bisa dilihat token admin masih nol sih ya, nggak apa-apa ya karena ini baru. Yuk, selanjutnya kita selesaikan aja misi-misi yang ada di dalam website ini. Emang sih iklannya ada ya, ini banyak sekali, tapi nggak terlalu banyak, nggak seperti sebelumnya ya yang belum update itu sumpah banyak sekali ya, tekan ini masuk ke situ, tekan ini masuk ke situ ya. Intinya geri ya, ngeri sekali, iklannya terlalu banyak. Untuk itulah admin nggak pernah bahas lagi, dan akun juga admin sudah dibanet ya. Untuk misinya di sini kita nanti bisa tekan garis 3 ya. Tapi sebelum kita lanjut ke misi, kita lihat-lihat dulu di sini ada account balance kita, total referral, energi. Ada link referralnya juga di sini, nanti teman-teman bisa copy. Ada penjelasan mengenai apa itu Bitcoin ya di sini. Nggak ada ya, itu aja. Lalu di sini misinya kita tekan jaga garis 3. Lalu ada misi yang pertama di sini, pouchet ya, misi pouchet. Oke, untuk mengisi pouchetnya statusnya ready, reward per satu kali claim yaitu 500 token. Selanjutnya untuk claimnya no limit ya, tanpa ada batas waktu claim. Kita pilih captcha dulu. Ada sih emang iklan, emang ada sih. Di sini select heart, kita pilih heart aja, hati, lalu kita scroll ke bawah dan tekan collect your reward.
Oke, berhasil di sini, udah masuk token kita sebesar 5000 token. Kita scroll lagi ke bawah dan ini ada notifikasi ya. Good job, 5000 coin has been added to your balance. Kita tinggal oke aja. Kita skip iklannya terlebih dahulu. Lalu di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk waktu jika kita ingin menyelesaikan misi yang kedua atau voucher yang kedua, kita harus membutuhkan waktu sekitar 2 menit ya untuk melakukan claim voucher yang kedua. Oke, kita beralih dari misi voucher. Di sini ada namanya misi PTC atau pay to click ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam misi PTC. Di misi PTC ini ada sekitar 75 link available dengan reward yang diberikan di sini total jika kita menyelesaikan sebanyak 25 tadi ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Sekitar 75 misi PTC ini rewardnya totalnya 29.622 token ya. Di sini yang pertama ada misi ini ya, kita tinggal mengunjunginya aja dan menunggu selama 30 detik, kita akan mendapatkan 1750 token. Yang kedua 20 detik waktu tunggu, 1250 token. Yang ketiga 11 detik, 1111 token. Caranya kita tekan aja visit now. Intinya di sini sih, makin lama waktu yang kita pilih untuk menunggu, maka makin besar pula token yang kita dapatkan. Ini bisa dilihat ya, 9, 8, 7 ada timer. 5, 4, 2, 1. Oke, udah selesai. Lalu kita pilih select truck ya. Kita pilih truck, kita verifikasi. Tunggu sebentar, setelah muncul kayak gini kita kembali aja. Nah, ini sudah kembali dan di sini token kita sudah bertambah ya, yang awalnya 5000 dan sekarang sudah bertambah menjadi 6111 token. Selanjutnya di sini kita bisa selesaikan aja tanpa ada batas waktu ya. Ada 75, nggak tanggung-tanggung ya. Nah, ini baru muncul pop-up-nya ya, 111 koin. 1111 koin ya, kita oke aja. Nah, ini banyak sekali, nggak tanggung-tanggung ya untuk misi PTC-nya ya. Kita beralih di sini, ada overwall ya. Di sini ada overwall. Overwall-nya ini baru ya. Overwall-nya baru, dan untuk overwall-nya semoga tidak menggunakan platform pihak ketiga ya. Ternyata menggunakan ya. Di sini platform pihak ketiganya ada Accentive, personal.ly, Timewall, CFX Research. Apa ini? Notik nih ya, mungkin ini apa ini? Tumben admin nemukan platform Notik nih ya. Polpice di sini ada, Papers for All, Book ya. Moonlake, Offers Crypto, Crypto AD, Profit Wall, di Poppers, Wallgate, Wall Arcade, Ewall, dan masih banyak lagi platform-platform pihak ketiganya. Kenapa banyak? Karena ini webnya sudah terbukti ya. Oke, kita beralih dari shortlink. Di sini masih banyak sekali misinya, tapi nggak sempat admin bahas sampai selesai ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan misinya. Kita coba bahas lagi mengenai referral ya. Kita masuk aja, dan benar sekali di sistem referral ada 55% ya yang kita dapatkan dari hasil referral yang kita undang tersebut. Ini dia ya, 55% yang kita dapatkan dari hasil referral yang kita undang. Oke, sebelum kita tutup di sini, admin akan perlihatkan terlebih dahulu untuk penarikannya ya. Kita tekan garis 3 lalu kita pilih withdraw. Kita coba lihat token-token apa aja supportnya ya di sini. Kita scroll. Nah, di sini untuk kita script untuk nah. Ada beberapa wallet supportnya ya, Direct Wallet, CoinDeck, Binance, Coinbase, and intinya semua wallet bisa kita gunakan untuk melakukan penarikan ya. Di sini banyak sekali metode-metode dari C-Wallet, dari PocetPay, India Rupee, intinya semua wallet bisa ya. Coba kita buka di Direct ada apa aja supportnya. Ini ya, select coin. Tunggu sebentar, kita select coin. Nah, ini banyak sekali Tron, Binance, Litecoin, dan masih banyak lagi ya supportnya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semua wallet bisa kita lakukan penarikan, dan semua coin juga bisa kita lakukan penarikan ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan akhir kata dari admin, wassalam.